Yolo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah, di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial tentang cara mengganti email Facebook. Nah, namun sebelum ke inti videonya, boleh dong kalian klik tombol like dan subscribe agar saya semakin bersemangat untuk membuat video-video tutorial bermanfaat seperti ini. Nah, oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, langkah pertama adalah tentunya kita buka aplikasi Facebook. Di sini saya menggunakan Facebook Lite. Kalian juga bisa menggunakan aplikasi Facebook yang biasa. Nah, kemudian di sini kalian tap icon strip 3 yang ada di atas ini. Kemudian di sini kalian scroll ke bawah. Kemudian di sini kita pilih pengaturan. Nah, di sini di bagian akun ini kita pilih yang informasi pribadi dan akun. Nah, kemudian di sini kita pilih edit yang bagian alamat email. Kita tap yang ini. Kemudian di sini kita pilih yang tambahkan alamat email. Nah, di sini kalian tinggal masukkan email baru kalian. Nah, kemudian untuk menyimpan pengaturan ini, kalian masukkan kata sandi Facebook kalian. Nah, jika kalian sudah untuk menambahkan alamat email baru dan menambahkan kata sandi Facebook, di sini kita tap yang tambahkan email. Di sini kita pilih simpan saja. Nah, setelah itu akan ada notifikasi email ke alamat yang baru kalian masukkan. Ke alamat, coba kita cek di email yang baru kita masukkan. Nah, ini dia email yang masuk. Nah, di sini akan ada kode yang harus kita masukkan untuk verifikasi. Nah, ini dia kodenya. Di sini kita tinggal salin kodenya ini. Kita salin. Kemudian kita pergi ke Facebook lagi. Kemudian di sini kita pilih yang konfirmasi alamat email. Di sini kita tempel di sini atau kalian bisa ketikkan secara manual. Jika sudah, kita tinggal tap kirim. Nah, kemudian di sini kita tinggal refresh saja, atau kalian bisa keluarkan dulu seperti ini. Kemudian kita masuk lagi ke Facebooknya, kemudian kita tap strip 3 ini, dan kita pergi ke pengaturan lagi. Kemudian kita pilih informasi pribadi dan akun. Kemudian di sini kita pilih edit. Nah, di sini email baru kita telah tertambahkan di sini. Bisa kalian lihat. Nah, namun di sini alamat email baru kita belum menjadi email utama. Nah, agar email baru tersebut menjadi satu-satunya email, caranya cukup gampang. Kita tap email utama. Kemudian di sini kalian tinggal pilih alamat email utama kalian. Kita pilih saja yang baru ini. Kemudian kita tap simpan. Nah, sekarang email baru kita sudah menjadi email utama. Nah, kemudian di sini kalian tinggal tap saja hapus di bawah alamat email lama kita. Kita tap hapus. Kemudian di sini kita pilih hapus email. Kemudian di sini kita kembali, tap kembali. Nah, bisa kalian lihat di sini alamat email
yang baru sudah menjadi satu-satunya dan alamat email utama. Coba kita cek edit. Nah, di sini kita telah berhasil untuk mengganti email Facebook. Nah, mudah bukan caranya? Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye-bye.